kali ini cara kita mengaktifkan bola pintas di HP Xiaomi ataupun di HP Poco. Jadi fungsi dari bola pintas, apabila navigasi kita mungkin bermasalah, kita bisa menggunakan bola pintas sebagai solusinya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, ini saya sudah menggunakan bola pintas ya. Jadi di sini di bagian bola pintas ada beberapa fitur. Misalnya ada fitur screenshot. Tuh ya. Ataupun ada fitur kembali, misalnya kita buka pengaturan. Nah, ini kita tekan, kemudian kita tekan di sini. Tuh, kan dia bakalan kembali. Ya, ala-ala iPhone lah, tapi ini juga berguna. Oke, untuk teman-teman yang ingin menggunakan bola pintas atau mengaktifkan bola pintas, nah caranya seperti ini ya. Di sini kita buka pengaturan. Oke, kemudian kita pergi ke bagian setelan tambahan. Kemudian kita pilih namanya bola pintas ya atau bola bantuan. Di sini silahkan teman-teman aktif. Nah, di sini ada ini boleh teman-teman checklist, boleh enggak ya. Ini kalau misalnya checklist 3 detik dia bakalan ke samping seperti ini. Kalau tidak di checklist dia bakalan terus seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini silahkan teman-teman coba aja ya. Jadi cara mengaktifkannya seperti itu. Nah, ini ya bola pintas kita. Tuh. Ini bisa kita taruh di mana saja. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. See you next video. Dah.